hari Minggu ya, 30 April 2023, terpantau pembangunan flyovernya sudah ada perkembangan di sisi utara. Dan ini sisi selatan. Seperti biasa, kita berangkat dari arah timur, Tegaluar. Dan inilah penampakan stasiun Tegaluar terkini, agak terkini. Para pekerja sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa. Terlihat pengerjaan lift, pengerjaan tangganya, dan lainnya sudah terlihat. Ada perubahan. Baik sahabat Deko Asri, bagi yang baru menemukan channel Deko Asri, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Coba berbalik ke timur. Pengecetan di sisi barat terpantau mulai hampir selesai. Mulai tidak ada pekerja ya, mungkin dikarenakan pekerjaannya sudah selesai.
Berbalik lagi ke barat. Untuk LAA, pemasangan listrik aliran atas untuk daerah area sini terlihat sudah ya. Sudah dipasang semua. Mungkin ini, oh iya, itu masih ditutup plastik ya, tinggal mesinnya untuk pemindahan wesel ya. Pemindahan weselnya masih manual ya. Sementara dengan manual dan nanti dilanjutkan secara otomatis. Nah, terlihat ya. Jadi ada alat khusus gitu untuk menggeserkan rel kereta. Nah, ini deh. Rel kereta. Tinggal dipasang ya, tinggal dipasang alatnya. Kalau untuk pemicu kontrolnya udah semua udah terpasang. Pemasangan alatnya ya. Terlihat ya untuk kabel kontrolnya, kontrol penggeseran rel itu. Namun yang penyambung ke relnya itu jadi wesel ini, pemindahan rel ini sangat berperan ya teman-teman. Tanpa ini kereta akan lurus terus begitu, karena yang berperan membelokkan, menggeserkan rel itu ya, alat tersebut begitu. Oke, terima kasih, sahabat Beko Asli.